Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di PHB Cibos Channel. Hari ini tanggal 14 Juli 2024, tepat pukul 11.30 ya. Kita pantau full ALS yang ada di Tanah Tinggi Tangerang. Dan saat ini kita lihat nih ya, baru pada masuk nih ya, artis-artisnya ya. Pembalap-pembalap kita baru masuk nih ya. Tuh, ada SR3 nih boy ya, tuh ada SR3 juga di sini baru masuk. Nah, sekarang kita lagi di sini nih, full ALS Tanah Tinggi Tangerang ya. Oh, ini yang mau berangkat siang ini nih, Mandira Group 170 ya, Medan Tobasa nih ya. 170 nih sepertinya kalau udah jam 12 sudah pasang, berarti dia kemungkinan ini berangkat yang jam 3 nih. Nah, di situ ada apa nih, nanti kita lihat ya di pojok sana ya. Tuh, kita lihat di pojok ya, ada yang body unik nih sepertinya nih ya, dari Morodadi Prima nih. Oh, di situ ada 154 ya. Oh, 153 artis Tangerang. Oh iya, ini dia nih, 391. Halo abangku, 391 rider masuk di sini nih dia nih. Ini sepertinya baru bongkar nih teman-temanku semua ya. Mungkin ada yang tahu nih teman-teman ya, 391 ini jurusan mana ya? Mungkin boleh nih komen ke sini ya. Sini ada kapten kita juga persiapan berangkat. Ini dia nih. Oke nih teman-teman ya, 391 ini ternyata ngisi Bandung ya, baru masuk dari Medan terus bongkar penumpang di Pul Tangerang, terus akan melanjutkan perjalanan menuju Bandung. Nah, ya. Nah, jadi sekarang 391 ini akan melanjutkan perjalanan akhirnya yaitu Bandung ya. Berarti ini tim Rancaya kayak mungkin ya, tuh dengan body Morodadi Prima ya, ciri khas sekali ya. Oke teman-teman, 391 siap berangkat menuju Bandung sekitarnya. 391 Medan, Bandung, Jakarta. Lepas full ALS Tanah Tinggi tepat pukul 12.00 dan akan melanjutkan perjalanan menuju Bandung. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. 391 OTW Bandung, mantap. Jadi kalau kita hitung di sini ya, ada 2, 4, 6, ada 8 unit semuanya ya. Di hari ini ada 8 unit di full ALS Tanah Tinggi hari ini. Oke, 391 lepas, meluncur menuju Bandung. Hati-hati abangku, sang driver muda. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Hati-hati lah. Oke, 391 lepas dari Pul ALS Tangerang menuju Bandung sekitarnya. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Koras, Pak. Mantap. 391 udah keluar ya. Berarti sisa di sini ada 357. Nah, 357 terus kalau yang satunya ini artis Tangerang ya. Artis Tangerang. Halo, Bangku. Bongkar mana kita? Malang, Malang. Malang. Lebaran dulu kita, Bangku. Selamat. Lama jumpa. Lama bang. Tim Malang nih tumben nih datangnya siang. Biasanya malam terus. Oh, ini agak cepat. Makanya. Super eksekutif. Masalahnya kalau mau ketemu Malang ini susah abangku. Malam terus jamnya. Padat. Jam kelalawar. Jamnya padat. Kata-kata dulu untuk hari ini abangku. Hah? Ikan teri, ikan babat. Akhirnya terlibat. Mantap. Boleh, 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 boleh. Nah, itu salah satu bahan kita ini ya. Ini artis Malang nih brother tuh. Jarang nih kita ketemu mobil Malang jam segini ya. Biasanya malam nih kawan-kawan gue ya. Ini tumben ya, liaga malam nih. Tuh. Jadi sekarang jam 11 sudah masuk sini Malang coy. Tuh. Nanti kita lihat dalamnya seperti apa ya. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di PHB Cibos Channel. Hari ini tanggal
14 Juli 2024 kita kedatangan artis Malang yaitu 384 ya. Ini jarang-jarang 384 ini masuk ke siang dan ini mungkin ya agak cepat ya. Dan 384 ini akan menuju Malang ya nanti, tapi sekarang lagi menurunkan penumpang dulu Jakarta. Ini tanggal 14 Juli 2024 tepat pukul 11 siang nih. Jadi udah terpantau di loket ALS yang ada di Tangerang ya. Sebentar lagi mungkin dia akan melanjutkan perjalanannya ya menuju Malang sekitarnya ya. Tuh, unitnya masih segar SR3 cuy. Ya. Penumpang-penumpang juga udah terpantau naik semua tuh. Ini saudara-saudara kita yang mau pulang ke Jawa nih dari Sumatera ya. Ini salah satu bapaknya. Sehat Pak? Alhamdulillah Pak, sehat. Udah berjalan berapa hari Pak, abangku? 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Pecinta LS ya abangku ya. Bo, oh, iya. Mau turun di mana rencananya kita abangku? Di Solo Bang. Oh di Solo. Tirta Nadi cuy, orang Solo, senggol dong. Ya Solo. Ini saudara-saudara kita juga yang mau ke Jawa ya dari Sumatera ya. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan umur panjang ya Bapakku ya. Omongku semua ya. Selamat perjalanannya, di lapangan rezekinya dan dipertemukan keluarga di rumah di kampung halaman masing-masing. Jangan lupa Pak dikunjungin channel kita di PHBC Bus Channel ya untuk mengabadikan semua perjalanan kita semua bersama ALS. Dan kami ucapkan terima kasih juga telah menggunakan ALS. Mudah-mudahan ALS-nya semakin berjaya di depannya dan tetap di atas rata-rata. ALS itu memang mobil keluarga ya Pak ya. Dimana-mana dia tetap murah karena dia harganya merakyat ya. ALS itu memang Sumatera banget Pak ya. Harganya keluarga, tarifnya sangat murah dan sangat terjangkau sekali. Jangan lupa ya Pak ya, di subscribe. Jadi kita tinggal nunggu keberangkatan aja nih Mas Brother. Ya, tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga sama penumpang. Udah berjalan 2 hari 2 malam katanya orang-orang ini. Dan seperti kita wawancara Bapak tadi, dia mau ke Solo. Memang dia langganan ALS dan dia sangat paham sekali nama-nama kru-nya dan nama-nama cincu dan drivernya. Memang dia memang penggemar nih sepertinya atau gimana sebenarnya. Nah, mungkin infonya cukup segitu dulu teman-temanku semua, brother semua ya. Jangan lupa pantengin terus ya channel kita di PHBC Bus Channel dengan cara like, subscribe dan komen agar channel ini terus bisa berkembang. Udah naik. Kaptennya udah naik kabin nih mau melanjutkan perjalanan. Wah, hati-hati ya, Pak ya. Yuk. Hati-hati di jalan selama sampai tujuan, Pak. Sampai Amin. Ketemu lagi. Di lapang rezekinya, Pak ya. Amin. Sehat terus. Ya. Oke, okay, ya. 384-nya akan melanjutkan perjalanan menuju Surabaya Malang nih ya. Tepat pukul 12.00. Oke, 384 menuju Malang. Tepat pukul 12.00 lepas full ALS Tanah Tinggi Tangerang. Ya. Hati-hati di jalan selama sampai tujuan. 384 OTW Malang. Keluar full ALS Tanah Tinggi tepat pukul 12.30. Hati-hati lain. Oke.
Tadi dibilang selamat sampai tujuan 384 menuju Malang.